menuju Polres Belu melakukan pengumpulan data, bahan keterangan, apakah ada penyimpangan, apakah ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan tersebut, sehingga nanti bisa diambil suatu keputusan. Kalau memang ada, tentu ada tindakan, tapi kalau memang tidak ada, kita akan informasikan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, menunggu tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses otopsi. Untuk mengetahui secara lebih detail, tentunya penyebab kematian dan lain-lain, kemudian secara forensik nanti akan diperiksa oleh dokter yang membidangi masalah itu, sehingga nanti bisa diterbitkan hasil otopsinya.